So, welcome back to Virtual Villagers Origins 2. Kita sudah menyelesaikan chapter pertama. Chapter 1. Sekarang kita ke chapter 2. Chapter 2 kemarin gua udah bersih-bersihin filenya, rock file gitu. Enggak semua sih yang bisa itu. Kita langsung ke puzzle 1 ya. Puzzle 1 udah mau selesai nih. BTW udah mau selesai, gue belum review apa-apa. Jadi pertama, lo kan village lo kebakar semuanya. Yang gue tunjukin di puzzle 12 kayaknya barengan itu aja bahasnya. Soalnya ya itu stepnya gitu. Jadi hal yang pertama yang dilakukan adalah lo drag villager lo ke sini, huh? Ke crafting hut. Nanti dia ngambil water bucket buat nyiramin si hut yang lain. Ya Allah, itu okay. Jadi ini semua kan hancur nih. Nih hutnya hancur semua kan. Dan kebakar soalnya. Hutnya kebakar dan kita harus nyiram 4 bucket, 4 water bucket. Udah itu use master builder the hut, yaitu kita harus benerin yang gue tunjukin sebelumnya. Ini di hut yang di sini 50%, hut yang di sini juga hancur. Tadinya 50% tapi hancur jadi hancur malahan kan. Tapi itu adalah stepnya. Jadi kalian perbaiki dulu yang ini, terus yang ini juga, terus yang ini. Oke. 4 hut itu ya. Jadi disiram air, udah itu diperbaiki. Udah itu, sekarang kita bikin resident hut. Resident hut itu yang baru, bangunan baru. Itu di sini. Ini namanya resident hut. Cara gimana? Kita harus punya master builder. Master builder. Kita cari master builder dulu ya. Oh, ini dia. Lagi sakit. Hah? Master Builder, hey. Kita drag sini. Nah, terus tunggu aja deh. Udah selesai gitu doang. Kita tunggu sampai diselesaikan Resident Hut. Oke. Okay. Nah, puzzle satunya udah selesai nih. Begini dia. Resident Hut ya, satu Resident Hut. Jangan lupa buat lava stone. Oke. Jangan lupa di like dan subscribe buat nantiin video gue puzzle selanjutnya sampai selesai. Oke. See you.